Roma. Dania lawa lua au huna uta. Soe hema to olum ala taura lua sana dunia. Pe oli hingo to omhue pe tena noto ana motuo. Soe he noto tono radio, vere noto ana miaho. Nota pamoto no ole omoto. Aku to morehu soma mohune biteto. Morehu sarako somba humo toroko. Au pepo ebi ine sarako hui peawai. Au pego koro ine lausia. Au matuka-tuka ine bahu api. Au pererehu ine hidomu boli-boli. Au perahara ine misi olipa. Bumade au pe sambal lako ine sambal lulahi. Au pererehae ine wata oloho. Deu posule osaramo. Naskah pelantikan, sebelum saya menggugat dan melantik Mas Tari, saya mau bertanya, apakah Mas Tari siap untuk menggugat dan dilantik? Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2022, dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah SWT dengan dikasihkan oleh seluruh yang berada di tempat ini dan bersama oleh Allah SWT yang maha mulia dan maha benar. Saya selaku ketua umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Ratu Laki saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dan melantik secara sebagai pengurus dan pengurus daerah Lembaga Ratu Laki UPD Lampung Utara periode tahun 2021-2026. Semoga kepengurusan ini dapat menempatkan tugas, fungsi dan peranan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Ratu Laki secara baik dan benar dan bertanggung jawab. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Pada tanggal 26 Juli 2022, Ketua Umum kita tangani Haji Mansur Rashid Nawaz MC. Ketua Umum DPP dan Sekjen Lembaga Adat Tolak. Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pataka lembaga
satu lagi Kota Utara untuk dikembangkan dan dipasarkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Utara yang ada di Kota Utara dalam rangka pelestarian dan perkembangan harap Kota Utara. Saya terima pataka dan bendera lembaga adat Kolaki Kabupaten Kolaki Utara dengan tanggung jawab dan akan melaksanakan seluruh amanah dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab. Baru.